Halo guys, kita Rizka di Zoo Surabaya. Kita mau lihat hewan. Nah, halo guys, balik lagi bersama Giska Lana Dairi. Hari ini Giska akan pergi ke kebun binatang Surabaya bersama Onti, Ayah, Ibu, Ade Neira, dan Pepi. Sebelum masuk, kita harus scan tiketnya dulu ya. Nah, ini kita sudah sampai di gerbang. Tuh, lihat Ade Neira naik stroller. Kalau Giska pegang apa ya itu? Mainan apa? Mainan Dino. Oh, mainan Dino. Yang Dino bisa keluar. Iya. Nah, kalau ini sekarang Giska lihat apa ya? Jiraf. Oh, jiraf. Jerapahnya lehernya tinggi banget ya, bisa teman-teman. Makan apa? Gotok. Oh iya. Kayak gotok. Nah, sekarang ini Giska lihat apa? Coba ada yang bisa tebak Giska lihat apa? Apa ya? Ternyata Giska sedang melihat burung kasuari gelambir. Oh, kasuari gelambir. Nah, sekarang Giska lagi lihat hewan lemur ekor cincin. Kucing. Lemur itu bukan kucing. Menurut Giska, lemur itu hewan yang lucu atau tidak? Lucu. Lucu. Warnanya apa tuh? Warnanya brown and white and black. Oh iya. Sekarang kita melihat monyet. Monyetnya sedang apa? Monyetnya sedang berlari tuh ke arah pohon pisang. Nah, dikelilingi oleh air seperti ini, biar monyetnya nggak kabur ya. Betul tidak? Betul. Di sebelah sana, Mang. Ayo kita lihat di sebelah sana. Nah, ini sekarang kita lihat apa? Kawanan monyet juga atau orang utan? Kawanan monyet. Oh, banyak sekali ya monyetnya. Coba Giska bisa hitung gak ada berapa monyetnya? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Loh, dari 5 langsung 10. Iya sih, tapi monyetnya banyak banget ya. So many monkey, Mom. Nah, setelah lihat monyet, kita lihat apa lagi ya? Kira-kira ada yang tahu nggak, Gis, kamu lihat apa? Gajah. Wah, gajah. Giska bisa tahu nggak ya jumlah gajahnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5. Coba kita cek sekarang. Tuh, namanya apa ini? Kampung Gajah. Kampung Gajah. Banyak orang ya yang jalan ke sini. Giska lagi jalan, mau mencari gajahnya. Gajahnya ada di kiri dan kanan. Kalau gajah itu warnanya apa ya? Abu-abu. Betul. Kalau gajah bisanya makan apa? Makan apel. Oh, apel. Tuh. Nah, sekarang Giska melihat gajah tepat di depan mata Giska. Tapi gajahnya kayaknya lagi hamil ya, soalnya perutnya besar. Sekarang kita lihat rusa. Kalau rusa ada tanduknya. Tanduknya ada 2. Terus? Nah, terus kita bisa melihat rusa yang berwarna coklat, teman-teman. Tuh, lihat.
Giska melihat dari dekat rusanya. Ada banyak rusa di sini. Tuh, kita bisa hitung jumlahnya ada lebih dari 10 kayaknya. Sekarang Giska mau ngasih lihat ke teman-teman rusa dari dekat. Tuh, rusanya ada totol-totol yang berwarna putih di bulunya. Kayaknya ini anak rusa deh, soalnya rusanya masih kecil. Komodonya. Tuh. Oh, ini ada banyak komodonya. Komodonya lagi lapar. Iya, terus mereka lagi berjemur ya. Giska takut enggak sama komodo? Enggak. Wah, iya. Giska kan pemberani ya. Brave. Iya, Giska so brave. Sekarang kita jalan-jalan. Apalagi ya, kira-kira yang bakal kita lihat? Jangan lupa like and subscribe for my Giska channel.